Perhatikan empat waktu ini, jangan ditinggalkan. Apa empat waktu ini? Menjelang azan subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, menjelang azan maghrib, setelah sholat maghrib sampai azan isya. Ini adalah empat waktu yang manusia banyak lalai, banyak mengabaikan, banyak tidak memperhatikan. Padahal jika seandainya dalam satu hari orang mampu menjaga empat waktu ini, maka harinya akan penuh dengan keberkahan dari Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, doanya akan diijabah oleh Allah, keluarganya akan diberikan sakinah oleh Allah, anaknya akan dijadikan soleh dan soleha, rezekinya akan diluaskan dan diberkahi.